Okey, Abang Bob, hari ni bersama dengan Kapo Elephant Army. Alright, Cengko. So, macam mana dengan Liga Super kita? Apa yang Pang perlu buat adalah teruskan konsisten kemenangan dan mengharapkan satu keajaiban lah untuk game-game yang akan datang. Jadi, Pang kena menang je. Kena menang kan? Pang kena menang semua game dan tengoklah macam mana nanti. Tengok macam mana nanti. Kalau Pang kalah pada hari ni, boleh ucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal. Alright, Cengko. So, ada apa-apa pesanan kepada player-player, Pahang? Semua pemain yang mana ada yang bermain galas pada ataupun sepanan, okay, berjuanglah demi lencah di dada, hiraukan apa persekitaan semua. Jadi, bermainlah dengan bersungguh-sungguh. InsyaAllah, kalah seri menang, diamond tetap di hati. Lawa. Okay, Cengko, last soalan. Hashtag ZLoveOut. Macam-macam. Okay, untuk player, saya sebagai individu, tidak boleh lah kita mendownkan dia, okay. Jadi bagi Zila, buatlah yang terbaik untuk pasukan Pahang dia. Okay, alright, thank you Cengko. Okay, saya nak tanya bang, prestasi Pahang sekarang untuk Liga Super. Okay lah orang sini kan. Okay, ya ke okay? Untuk Liga Super macam mana, ada harapan lagi ke kita? Ada. So macam mana dengan ZLove? Ramai dah hashtag ZLove out. So macam mana? Bagi pandangan peribadi. Ziloni lagi main, boleh main dia. Abang Bob bersama dengan Ustaz Madi. Okay. Assalamualaikum. Drumline EA Bosco. Soalan panas. Yep. Ramai buat hashtag ZLove out. So macam mana? Dia rekod lah. Optimis je sebenarnya. Pada kau aku optimis je sebenarnya. Pasal ZLove ke, pasal siapa ke. Optimis daripada team. Yakin dia boleh buat, yakin Pahang boleh menang, yakin Pahang boleh Captain Malaysia. Itu je. Alright, thank you. Okay. Siapa nama bro? Hakim. Alright, hari ni saya datang stadium dengan hashtag ZLoveOut daripada penyokong-penyokong Pahang di Facebook. So, macam mana dengan persembahan ZLove di separuh masa pertama? Memang mengecewa guys. Saya sebagai daripada penyokong Pahang. Kalau saya minta dia tak payah main sama lagi. Okay, adakah ZLove harus terus bersama dengan pasukan Pahang atau terus digugurkan daripada pasukan Pahang? Digugurkanlah seluruhnya. Digugurkan ya. Okey, Pahang sekarang berada di tangga kedua dengan perbezaan 11 mata bro. So agak-agak macam mana? Adakah Pahang masih boleh mengejar untuk piala Liga Super? InsyaAllah boleh. Kalau tukar Zilok, memang boleh. Memang boleh. So untuk perlawanan Pahang bertemu Perak hari ini, untuk first half tadi, komen sikit. Terus semangat masih lagi tumpul. Dan kita harapkan untuk separuh masa kedua ni dia orang bangkit lah. Okay. Pelana agak bosan sikit pada masa pertama. Okay Meon, beberapa hari ni, especially hari ni, Abang Bob baca di Facebook banyak hashtag ZLoveOut. So komen sikit pasal ZLove, adakah dia boleh teruskan bersama Pahang ataupun kita nak drop je? Pendapat peribadi kawan, out. Masa dah tak banyak jadi kita kena cari striker yang lebih power. Selain daripada Zilov. Hari ni memang ramai gila yang anti Zilov dalam stadium. Sebab dah banyak tim pergi chain, tak ada penyudah. Tak ada penyudah ha. Okey. Alright, thank you Meon. Half time. Untuk separuh masa pertama 0-0 Pahang bertemu Perak. Kita cuba komen sikitlah untuk first half ni. Referee dan Zilov eh. Bang, okey. Di Lakin kita dapat 4 kad kuning di separuh masa pertama. Begitu juga di Kuantan. 4 kad kuning di separuh masa pertama. So, adakah disebabkan faktor referee yang abang cakap tadi ataupun daripada faktor player itu sendiri dari segi moral ataupun mental yang tengah down ke macam tu? Okay eh. Alright, so hari ni agak-agak kita boleh dapat 3 mata. Okay, hari ni keputusan Pahang bertemu Perak untuk Liga Super perlawanan ke-14 seri tanpa jaringan dan layangan kad kuning yang begitu banyak. Okay, pada Pak Abang, komen untuk perlawanan hari ni. Game agak simbang, tapi ada banyak rasa player yang boleh up lagi lah game dia lah. Kan, harapan penyokong pun agak tinggi. Tapi game macam tak ada arah tuju juga lah. Agak mengecewakan juga lah. Ok,
Okay, untuk Liga Super dengan seri tanpa jaringan hari ini, kita hanya mendapat satu mata dan perbezaan 10 mata dengan JDT. Adakah abang memberi harapan lagi kepada Pahang untuk menjadi juara Liga Super? Sekarang yang paling penting persaingan lah. As long as team tu still ada rasa nak menang dan bagi persaingan kuat pada JDT, it's okay lah. And gap tu setiasa ada, tapi kita cuba menang every game. Jangan kalah tu, bagi cabaran lah sampai akhir musim. Empat kad kuning di separuh masa pertama perlawanan di Stadium Darul Makmur hari ini. Sama seperti di Lakin, empat kad kuning di separuh masa pertama. Adakah kad kuning itu disebabkan daripada faktor referee ataupun moral player yang semakin menurun sekarang? Rasa tak boleh salahkan referee juga, tak boleh salahkan player juga. Tapi benda tu ada efek lah. Bila awal sangat layan kad kuning, game mengganggu retak game lah. Player semua lebih berhati-hati, emosi pun tak stabil, banyak kesilapan mudah tak tempat, ada di first third ke ataupun di belakang. So kecewa. Okay bang, soalan terakhir. Hari ini dan beberapa hari sebelumnya di Facebook, penyokong-penyokong mengeluarkan hashtag terbaru, hashtag ZLoveOut. So komen abang. Gila, saya rasa agak susah untuk ambil ZLove awal-awal tu, macam satu benda yang tak boleh nak difaham oleh penyokong Pahang lah. Kalau kita perlu center forward dan kita perlu center forward figure lah. Kalau kita perlu playmaker dan kita ambil playmaker, betul lah. So sekarang ni kita tak nampak lagi actually ZLove tu kat mana tempatnya. Either dia memang center forward betul ke ataupun dia playmaker level. So mungkin hashtag tu ada kebenaran juga lah. Okay, sepatutnya digugur kan? Kalau ada pengganti. Okay. Kalau ada pengganti. Alright, okay, thank you abang. Terima kasih.